Hai semua, apa kabar kamu? Kalian pasti sudah nonton video ini di Facebook. Terus aku jadi penasaran tentang video itu, siapa ibu itu, dia tinggal di mana. Pasti kamu juga penasaran, Dan kemarin aku ngobrol sama dia dalam Facebook. Dia ramah sekali, dia ajak aku untuk ke rumah dia. Dia juga tinggal di Jakarta. Terus sekarang aku lagi di jalan ke rumah dia. Aku coba cari banyak kucing. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Kamu bisa nyanyi? Bisa? Tidak bisa. Bu Ella. Ella. No, sono, no. Ya, makasih. Aku bingung. Bu Ella, ada penggemar apa nih, Bu Ella? Oh, di atas. Sebentar ya, saya panggil. Ya, aku tunggu. Susah. Aku menemukan tempatnya. Terus aku tunggu Ibu Ella. Ke sepat dulu. Dari mana? Dari Brazil. Oh, dari Brazil. Ini rumah Ibu Ella. Sini. Bu Ella, yuk duduk aja dulu di sini. Di sini aja. Akhirnya aku ketemu sama Ibu Ella. Terkenal sekali di sosial media ya. Dia tadi interview juga online media. Halo. Hai. Ini Ibu. Salam kenal ya. Ini anak pemalu juga, tidak? Anak ini lebih pemalu daripada dia, tidak mau ngobrol sama aku nanti ya. Apa kabar Ibu Ella? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk biar aku datang ke sini. Sama-sama. Pas aku nonton video itu, aku kayak kok bisa? Karena apa namanya? Berbakat sekali. Ya, benar. Terus aku membaca komen-komen semua orang penasaran siapa itu, di mana dia tinggal, di mana. Aku juga penasaran. Terus video itu kapan, di mana? Dia itu diambil waktu tanggal 17 kemarin di dekat kantor wali kota. Oh, terus ibu selalu nyanyi di jalanan, gimana? Iya, selalu nyanyi di jalan. Tapi tidak nyanyi di resto atau di tempat lain? Iya, saya di restoran, tempat warung-warung makan yang banyak kuliner. Pertama makan siang, kayak tadi kita berangkat. Oh, gitu. Ibu suka nyanyi dari anak, dari kecil? Dari kecil, iya. Selalu. Kenapa tidak ikut ajang? Acara kayak The Voice atau Indonesian Idol, ya? Iya, bisa. Ya mungkin ke depan. Iya. Siapa yang buat video itu? Ibu nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Tahu di media massa. Orang pada di Facebook, di Instagram. Iya. Dari Medan, dari Surabaya, dari. Gitu. Udah ngasih tahu. Di mana-mana ya, semua orang sudah nonton video itu. Satu hari ini juga katanya dari pagi sampai siang ini masuk TV, cuma saya sendiri belum lihat. Oh, kalau dangdut bisa? Aku suka dangdut. Dangdut, cuma cengkoknya kurang pas. Itu bahasa Jawa ya? Enggak bisa. Coba melempar manis. Bisa. Ada lagu lain yang ibu bisa nyanyi untuk kita? Look into my eyes, you will see what you mean to me. Set your heart, set your soul, and when you find me there, you say no more. Don't tell me it's not worth trying for. Can't help me, there's nothing I won't move. You know it's true. Everything I do it for you. Wow!
Ibu bisa bahasa Inggris. Belajar sendiri, belajar di sekolah, gimana? Atau dari lagu-lagu? Dari lagu-lagu. Kalau percakapan udah banyak lupa. Terus siapa yang penyanyi favorit Ibu? Mariah Carey. Mariah Carey. Shania Twain. Rita Sugiarto. Ya, Bunda Elvis Presley. Gitu. Terus pasti aku mau minta dia untuk nyanyi lagu itu lagi. Tapi sekarang aku bersama Ibu. Aku bareng ya. 1, 2, 3. Looks long we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we get there someday. They said, I'll be. They'll never make it. But just look at you holding on. We're still together, still going strong. Still don't I run. You don't know that I belong. You still don't know what I want. Ulang. Ah, aku harap aku bisa nyanyi kayak gitu. Tapi tidak bisa. Yay, two. Bacuk. Bacuk. Yay, two. Katanya dia nyanyi setiap hari, tapi dia pindah-pindah ke daerah beda. Terus orang-orang tidak bosan ya. Terus katanya penyanyi itu, iya, dia nonton video dia. Wow. Dan semua orang suka ya. Alhamdulillah ada suka. Iya, bagus banget ya. Dia tinggal di sini sama ibu dia. Ada 5 anak ya. Semua tinggal di sini semua. Oh, tidak ikut saya 3. Yang satu di Surabaya, yang satu di Medan. Oh gitu. Mm-hmm. Kangen nggak? Kangen, anaknya pasti kangen. Tapi sering kesana? Surabaya belum, ke Medan belum. Kalau yang Surabaya, kalau libur dia datang. Kita kesana bareng ya? Boleh, boleh. Tapi tidak mau kesana sendiri. Boleh. Ayo, yuk. Ya boleh. Kita naik apa? Kereta api. Kereta api, lebih murah. Iya, aku tidak suka naik pesawat, takut-takut. Iya, kereta api. Orang pikir aku kaya karena aku ada di TV. Aku kasih 50 saja ya. Sawerannya. Nanti pas kalau aku jadi kaya, aku kasih lebih banyak ya. Mudah-mudahan sukses. Iya, sukses untuk kita ya. Iya, iya. Mudah-mudahan kita semua sukses. Sukses. Amin, amin, amin. Makasih banyak untuk ajak aku ke sini. Aku senang sekali untuk ketemu sama ibu. Di sini banyak orang ramah, orang senang, semua senang di sini. Sekarang kita semua mau foto, selfie. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak. Sukses untuk kita. Sama-sama. Ibu kos. Oh, ibu kos. Ibu kos. Aku anak kos-kosan. Sekarang aku makan dulu ya. Siapa yang memasak? Siapa yang memasak? Memasak. Oke, okay. Kalau kamu lapar, datang ke sini ya. Enak, murah. Ya itu. Batu. Di sini semua orang tahu tentang bacuk. Enak ya. Aku tidak bisa memasak. Tidak bisa. Aku coba-coba tapi. Makasih banyak. Dadah, dadah, dadah. Thank you.